Bencana hidrometeorologi diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Maret 2020. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk mewaspadai bencana akibat peralihan musim kering ke musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Aksanul Khaliq, menegaskan jika peralihan musim biasanya diikuti bencana angin kencang, tanah longsor, dan banjir. Dan tahun ini berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, intensitas hujan tahun ini diperkirakan besar, bahkan beberapa kabupaten kota diakui sudah menetapkan status siaga darurat bencana. Ya, kita prediksi sampai bulan Maret, bencana hidrometeorologi menjadi salah satu yang harus diwaspadai di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Bencana hidrometeorologi ini adalah peralihan dari musim kering ke musim panas yang biasanya ke musim hujan ya, yang biasanya diikuti oleh angin, kemudian ada tanah longsor, ada banjir karena intensitas hujan yang diperkirakan juga cukup besar gitu. Oleh karena itu kemudian dengan kabupaten kota kita sudah rapat koordinasi, beberapa kabupaten kota sudah menetapkan status siaga darurat ya, saya ulangi, status siaga darurat bukan status darurat. Lebih lanjut, Aksanul Khaliq menegaskan, jika status siaga darurat bencana diberlakukan karena potensi ancaman bencana, mengingat intensitas hujan berdasarkan prediksi BMKG yang cukup tinggi. Rituan TV 9, Mataram.